jika saya mengimbau kembali sejarah, pernah ada seorang Perdana Menteri yang memerintah Malaysia bagi terlama sekali selama 22 tahun. Selepas bersara, baru nak mengaku dirinya juga juga mengalir darah ideologi. Sewaktu pemanggang jawatan itu, dia tak tahu siapa. Dia kata ada daripada satu negara yang disebut-sebutkan. Sewaktu kita adakan satu majlis, jasa boleh menang. Selepas dia bersara, barulah diumumkan darah yang ada di badan dia itu adalah darah ideologi. Tetapi sepanjang pemerintahannya, beliau tidak pernah memberi sebarang pengiktirafan kepada India Muslim ataupun China. Tetapi hari ini, beliau boleh duduk semeja dengan musuh politik beliau semasa memerintah demi memperjuangkan ideologi sendiri. Kita di pihak imam agak terkilan dengan sikap beliau yang membelakangkan prinsip demokrasi terhadap kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui raya umum. Saya yakin masyarakat India Muslim tidak akan sesekali terpengaruh dengan kemarahan dan fitnah beliau terhadap pemimpin negara. Dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi berpaling, kita ada saluran untuk suarakan aspek kita. Sebagai seorang mantan Perdana Menteri, beliau sepatutnya lebih arif dalam hal ini. Mari sama-sama kita berdoa agar beliau diberi petunjuk kembali ke jalan yang benar.